Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Esther Rauf, kebetulan dari Garis Foundation yang mengelola bank sampah Sehati ini. Saya ingin tahu, Bapak ini kan warga Kelurahan Kemaraya, dalam hal ini sektor ya. Ingin tahu bagaimana cara memotivasi warganya supaya warga ini mau memilah sampahnya untuk ditabung di bank sampah Sehati. Boleh perkenalkan diri dulu. Baik. Nama saya Laudi Rajita, Petara Telura Kemaraya. Pertama sebenarnya itu warga itu pertama kita kasih tahu mereka agak bingung juga. Iya. Tapi berkelanjutan kita sampaikan. Akhirnya dengan sendirinya mereka karena bahasanya kita itu gelas aqua dipisahkan, kulit mie misalnya kopi, sisa kopi dipisahkan, misalnya tersendiri juga dia punya tempat. Lama-lama sekarang itu termotivasi, jadi sekarang itu di Kelurahan Kemara itu yang sudah banyak yang bawa di bank sampah itu tamanya RT 9 dengan RT 8, tapi untuk mudah-mudahan untuk selanjutnya ini RT-RT lain juga di Kelurahan Kemaraya mereka mengikut, karena mereka sudah tahu buktinya bahwa kumpul itu plastik apa itu ya jadi bisa jadikan uang. Betul. Ya, selama ini kan kita hanya buang-buang saja, tapi kalau dikumpul ini bisa ditimbang, nanti dikumpul dulu, ditabung, setelah itu bisa dirupiahkan kan? Iya. Semoga apa yang dilakukan oleh warga Kelurahan Kemaraya ini bisa menjadi contoh bagi warga kelurahan lain di Kota Kendari. Oke, Pak, terima kasih. Waktunya. Salam Jars Foundation. Salam. Kita berada di bank sampah Sehati menerima donatur bank, masih ke bank sampah dari Kelurahan Kemaraya. Itu yang ini dari company Mas Fatmawati. Jadi kemarin kok dari kelompok-kelompoknya ini ya, ada semua namanya sih. Erik itu tadi anunya Erik itu yang tadi katanya. Itu ada semua namanya. Iya. Ada Bulura juga situ. Bulura. Rizka. Oh, Rizka. Ini saja kita. Berapa itu? 8 di. Enggak sampai, Bu. 7. 7 kilo. Oke, saya duluan di. Iya, makasih, Pak. Yuk. Di sini saya jangan buang ke sana.
ya, sebentar sore. Ini cuma satu kayu. Ini siapa? Oh, karungnya banyaknya karung. Iya, kenapa dengan airnya, Mak? Itu terus itu karung yang masih utuh. Iya, nanti diganti. Iya. Kembali saya ke mereka, nanti mereka. Iya. Saya mau bongkar, masih banyak kerjaan. Iya, enggak apa-apa sih. Maksudnya kalau jangan dibuang, jangan dibuang, simpan saja. 2 kilo. Buang semua langsung, Bro. Siapa tadi namanya itu? Sari Banong. Sari Banong. Ahmad, iya. Ini berapa orangnya? Sari Banong. Ya. Ya, barang-barangnya mana? Sari Banong. Ini sama tadi. Berapa tadi? 2 kilo, 2 kilo. Botol aku. Botol plastik. Di atas itu ya. Ini satunya ada. Oh, Iwan. Ini Iwan tadi masih ada. Kasih turun dulu Rizka. Tambahannya dosnya Iwan. Satu. Hah? Enggak setengah. Satu. Satu. Oh, satu. Satu. Numpuk pekerjaan lagi. Rizka dos. Terus ditulis yang dari sini. Kita balik. 25 itu lagi Rizka langsung susun nih. Gaji beda kak, bukan itu Rizka semua satu. Ya, satu. Tapi ini beda harganya. HPS. Oh. Sudah. HPS.